Selamat datang di Charge Sport. Berikut adalah Total Energy BWF World Championship 2022 babak semifinal. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charge Sport. Terima kasih. Berikut adalah drawing lengkap WWF World Championship 2022 dari sektor tunggal putra babak semifinal Sabtu 27 Agustus 2022. Dibuka dari partai Victor Axelsen, unggulan pertama akan menghadapi Cao Tin Chen, unggulan keempat asal Cina Taipei. Head to head 15-2 untuk keunggulan Victor Axelsen. Pertandingan akan digelar pada pukul kurang lebih 13.00 WIB live di Anyus TV. Sementara itu, partai semifinal di tunggal putra lainnya ada Kun Falut Vitisart asal Thailand akan menghadapi Zhao Junpeng asal Cina. Head to head 1-0 untuk keunggulan Kun Falut Vitisart. Pertandingan akan digelar pada pukul 12.00 WIB live di Anyus TV. Beralih ke tunggal putri, Akane Yamaguchi yang merupakan unggulan pertama akan menghadapi Ang Seyong yang merupakan unggulan ketiga. Head to head 7-5 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Pertandingan akan digelar pada pukul 17.00 WIB live di Anyus TV. Di semifinal tunggal putri lainnya ada Cheng Yufei yang merupakan unggulan keempat asal Cina akan menghadapi Tai Zuying asal Cina Taipei yang merupakan unggulan kedua. Head to head 6-17 untuk keunggulan Tai Zuying. Pertandingan akan digelar pada pukul kurang lebih 15.00 WIB live di Anyus TV. Beralih ke ganda putra. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi sang senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang merupakan unggulan ketiga. Head to head 2-2 untuk kedua pasangan. Pertandingan akan digelar pada pukul 08.00 WIB live di Anyus TV. Di partai semifinal lainnya antara Aaron Chia So Wuyik asal Malaysia akan menghadapi unggulan ketujuh asal India Satvirdas Rani Reddy Craig Sethi. Head to head 4-0 untuk keunggulan Aaron Chia dan So Wuyik. Pertandingan akan digelar kurang lebih pukul 10.00 WIB live di Anyus TV. Beralih ke ganda putri Chen Hichen Jia Yifan dari China yang merupakan unggulan pertama akan menghadapi pasangan asal tuan rumah Mayu Matsumoto Wakana Nagara yang merupakan unggulan ke-6. Head to head 6-2 untuk keunggulan Chen Hichen Jia Yifan. Pertandingan akan digelar kurang lebih pukul 09.00 WIB live di Anyus TV. Di partai semifinal lainnya ada Kim So-yong, Kong Hae-yong dari Korea Selatan yang merupakan unggulan keempat akan menghadapi pasangan asal Thailand, Putita Suparijakul Sapsire Teratanachai yang merupakan unggulan ke-14. Head to head 3-0 untuk keunggulan Kim So-yong, Kong Hae-yong. Pertandingannya akan dilaksanakan kurang lebih pukul 11.00 WIB live di Anyus TV. Sementara itu di sektor ganda campuran, Zhang Ziwei Huang Yaqiong yang merupakan unggulan pertama asal Cina akan menghadapi Sang Junior Wang Liyu Huang Dongping yang merupakan unggulan keempat asal Cina. Head to head 15-4 untuk keunggulan Zhang Ziwei Huang Yaqiong. Pertandingan akan digelar kurang lebih pukul 16.00 WIB live di Anyus TV. Semifinal ganda campuran lainnya ada Yuta Watanabe Arisa Higashino yang merupakan unggulan ketiga akan menghadapi pasangan asal Jerman Mark Lampus Isabel Loho. Head to head 3-0 untuk keunggulan Yuta Watanabe Arisa Higashino. Pertandingan akan digelar kurang lebih pukul 14.00 WIB live di Anyus TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charge Sport. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.